Tapi pas bangun tidur tiba-tiba perut aku kempes. Perut aku kempes, aku udah gak hamil lagi, Pak. Alia. 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 Halo. Alia. Alia. Kondisi istri bapak dalam keadaan depresi berat sebelum melahirkan. Memang tidak semua ibu hamil mengalami depresi semacam itu. Tetapi kalau saya lihat, halusinasi yang diderita oleh istri bapak itu dipicu oleh kecemasan atau ketakutan yang berlebihan atas kelahiran bayi yang dikandungannya. Terus apa yang harus saya lakukan sekarang, dok? Dukungan keluarga sangat diperlukan saat ini. Kalau boleh saya sarankan, bawa istri bapak ke tempat peristirahatan yang tenang, yang nyaman, supaya ganti suasana. Mudah-mudahan dengan lepas dari rutinitas, maka ibu Alia akan sembuh dari depresi. Terima kasih ya, dok. Sama-sama.
Alana. Villa ini ada 5 kamar. Di atas ada 3, di bawah ada 2. Ah, di sana itu kolam renang. Mang Asep teh tidak jauh tinggal dari villa ini. Kalau ada apa-apa, beritahu Mang Asep. Iya, Mang. Jadi teh Bapak nginep seminggu di sini? Ya, kalau melihat suasana nyaman seperti ini ya kemungkinan lebih dari seminggu, Mang. Iya kan? Iya. Kalau begitu ini kuncinya. Iya. Makasih. Semoga kamu bisa lebih tenang di sini dan bisa terbebas dari mimpi-mimpi buruk kamu itu. Nah, ini pasti jadi kamar aku, Kak. Enak aja. Ini tuh kamar Kakak. Udah, ayo kamu cari aja kamar yang lain. Di sana, sana, sana. Biar aku aja, kamu ngapain? Kamu duduk aja, tinggal makan, oke? Okay? Nggak apa-apa sih, udah, nggak usah, aku bisa kok. Nggak usah, mumpung aku lagi libur. Nanti kalau aku udah kerja, baru deh kamu yang ngurusin semuanya, ya kan? Yuk. Ah, kamu tuh nggak bisa ambil cuti ya? Nggak bisa. Di kantor lagi crowded banget. Lagi banyak proyek, terus kalau aku tinggalin, kliennya kabur. Nggak apa-apa kan? Iya juga sih. Ya udah kita makan yuk. Ah. Ayo, yuk. Yuk. Manda, Kevin. Kevin, Manda, makan. Wow. Ayo makan. Kita makan apa nih? Yes, siap. Asik. Ma, ma, aku udah ketemu teman baru loh. Oh, bagus dong. Jadinya aku nggak bakal jalin kakak lagi. Soalnya kakak nggak mau temenin aku. Ih, ngadu. Ya udah deh makan aja. Aku lapar. Ngobrol terus. Thank you.
Hey, gimana tidur kamu? Selama 2 bulan ini, baru kali ini aku tidur gak mimpi buruk. Terus tidurnya nyenyak banget. Berarti dokter benar ya. Dia bilang kamu harus istirahat di tempat tenang seperti villa ini. Ya udah, sekarang kamu mandi, aku siapin sarapan buat kita. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ya udah. Yeah. Pagi kok udah main bola, gak mandi dulu? Sebentar doang kok, Pak. Tinggal dulu ya, Pak. Apaan sih ya? Iya, bol banget ah. Amanda. Amanda bangun. Papa, apaan sih deh tadi bangunin aku mulu, aku masih ngantuk ah. Bangunin kamu terus. Papa ini baru masuk bangunin kamu. Ayo, ayo bangun. Bangun. Aduh, Pa, bentar lagi. Ayo. Foto-foto tapi hasilnya ngeblur semua. Kamu yang foto kok nanyain sama papa? Mulai rusak kali itu. Udah buruan panggil Kevin di depan. Iya. Kamu ngerasanya apa nggak tinggal di sini? Emang kenapa? Atau orang-orang villa ini banyak hantunya? Ah, kamu jangan nakut-nakutin. Masa villa bagus kayak gini ada hantunya? Emang kamu pernah lihat hantu di sini? Nggak pernah. Tuh kan, berarti itu berita bohong. Kevin! Tuh kalau kamu manggil. Dipanggil papa deh, sarapan. Iya, Kak. Aku, Mak.
Alia. Kamu gak boleh berpikir macam-macam. Ini semua halusinasi, halusinasi, Alia. Mbak Alia, gimana? Mbak Alia udah baikan? Katanya Mbak Alia sakit. Aku sengaja nanyain keadaan Mbak. Oh iya, gimana liburannya Mbak? Udah baikan kok. Sementara aku akan di villa ini sampai aku melahirkan. Syukurlah kalau baik-baik aja. Kebetulan kan aku lagi ada proyek di dekat villa sana. Oh ya? Oke, asik. Aku tunggu ya. Oke. Dah. Dah. Sarapannya udah siap. Ayo. Siapa Kevin?
kamu jangan bikin macam-macam. Kamu udah bikin mama takut. Tapi Pak, aku nggak mau dengar lagi ya. Itu cuma ada di pikiran kamu. Dan mulai sekarang, kamu jangan bikin panik kita semua, terutama Mama. Paham? Jangan dipikirin terus. Kan udah gak ada apa-apa juga. Kelihatannya pada bete anak-anak papa ya? Kevin? Kamu masih pikirin kejadian di kamar mandi tadi? Enggak kok, Pa. Gimana kalau kita jalan-jalan ke hutan di belakang villa? Kali aja ada yang menarik di sana. Kan lumayan seru. Mama ikut kan, Pak? Mama harus banyak istirahat, Manda. Dah, ayo siap-siap. Ayo, Kak. Yuk. Wow, luas banget. Keren banget, Pak, view-nya. Keren kan? Berarti papa gak salah pilih. Cariin villa buat liburan mama. Ya kan? Pa. Emangnya mama sakit apa sih, Pa? Mama gak sakit apa-apa. Cuman butuh istirahat aja. Kevin, gede banget pohonnya ya. Kira-kira pohon ini suara papa nggak? Hmm? Oh, bercanda kamu. Dia lebih tua pohon ini daripada papa. Oh ya, Pa, kita nginep di sini nggak lama kan? Emangnya kenapa? Papa lupa ya, kan aku harus latihan futsal. Ayo.
Alia, kamu kenapa ketakutan kayak gitu? Hah? Aku takut, Pak. Aku lewat lorong yang ada lukisan itu. Lukisan itu hidup, Pak. Orang yang ada di dalam lukisan itu hilang. Terus tiba-tiba dia nongol lagi, Pak. Aku takut. Oke, kamu tenang. Kamu tenang, Sa. Udahlah, ini pasti halusinasi kamu. Kamu ingat kita kesini biar kamu bisa tenang. Jadi aku minta sama kamu, please, stop berhalusinasi lagi, oke? Okay? Besok aku harus ke kantor. Ada urusan penting yang harus aku kerjain. Udah, kamu gak usah mikir yang macam-macam ya. Sekarang kita tidur. Gue di villa sampai lahiran. Wah, gila lo. Lama banget. Lo mesti masuk. Karena ada ulangan IPA hari ini. Dan gak ada susulan. Serius lo? Yaudah. Yaudah, gue masuk sekarang. Thanks, Eril. Kamu ke sekolah hari ini? Iya, Ma. Ikut ya, aku mau sekolah. Kan kamu udah izin. Iya sih, Pak. Cuman hari ini tuh ada ulangan IPA dan gak bisa susulan. Sayang banget, Pak.
Yaudah kita berangkat sekarang ya. Tempatin itu angker ya? Angker gimana maksud kamu? Aku ngerasa ada yang aneh, Pak, di sana. Kamu itu halusinasi sama aja kayak mama. Udah gak usah dipikirin. Pak, beneran. Aku tuh ngeliat sendiri. Papa kalau gak percaya aku ada buktinya. Kamu itu pinter ya. Taps kamu rusak, terus kamu bilang vilanya angker. Kamu mau minta ganti yang baru tapsnya? Iya. Iya. Iya rusak, Pak. Ya udah. Papa bawa aja taps kamu. Papa minta orang nanti benerin. Yang penting sekarang kamu sampai sekolah bisa ulangan. Iya, Pak. Digangguin. Tuh kan, apa ku bilang kamu mau pulang? Nggak boleh, kata papa ini mau melahiran. Oh, kamu nggak cerita sama mama kamu? Papaku ngelarang, mau ceritain ke mama aku.
Kevin, 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 kamu tenang, kamu tenang. Ada apa? Kamu ceritain sama papa. Ada apa? Mama, pa. Mau pingsan. Cepetan, pa. Bawa pulang. Aku takut nih. Iya, sayang. Papa pulang sekarang. Gimana keadaan istri saya, dok? Gak ada masalah. Detak jantungnya oke. Kondisi bayinya juga sehat. Terus apa yang salah ya, dok? Ya, halo? Iya, masih di tempat pasien. Ya, sebentar lagi pulang. Ya. Jadi saya harus gimana, dok? Istri saya terus aja berhalusinasi. Bukan istri yang salah. Rumahnya yang salah. Apa, dok? Oh, ya. Biarkan istri Anda tenang di sini. Kalau perlu sampai melahirkan, ya. Jadi sebaiknya kami tetap di sini, dok? Iya, yeah, saya permisi dulu. Dok. Alia, dokter tadi bilang kita harus di sini dulu sampai kamu benar-benar tenang, ya. Tapi aku udah gak nyaman di sini, suasananya udah gak enak. Kamu gak usah mikirin yang macam-macam di sini, yang penting kamu tenang, ya. Ya udah, terserah papa deh, aku ikutin aja. Oke. Iya, ya. Aku harus keluar kota besok. Lagi. Aku udah minta Diana kesini kok, untuk jagain kamu dan anak-anak. Tenang aja ya. Oke, hati-hati di jalan. Ya, aku berangkat ya. Pelan-pelan, jangan ngebut. Iya. Thank you.
kok kuburan sih? Juga kurang tahu mas bagaimana kejadiannya tadi. Sepertinya Mbak Alia berhalusinasi mengira kalau Amanda itu hantu yang menyerangnya mas. Sekarang Alia mana di? Mbak Alia ada di kamarnya mas. Dari tadi dia mengurung diri. Sepertinya dia masih shock bisa melukai anaknya sendiri mas. Di, aku mau bicara sama Alia sebentar. Tunggu sebentar ya mas. Ya. Mbak Alia, ada telepon nih dari Mas Randy. Mbak. Halo Mas. Kayaknya Mbak Alia tidur deh. Ya udah deh. Di malam ini aku belum bisa pulang ke sana karena besok harus ketemu investor. Aku minta tolong sama kamu, jagain keluarga aku ya. Baik mas. Makasih di. Iya mas. Ada apa Ren? Enggak ada apa-apa.
Mbak. Gak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu aku mau keluar, Mbak. Udah bangun kamu, Mbak. Ini lukisan siapa? Lukisan aku. Lukisan Mbak. Maksud aku, sebentar lagi villa ini akan dibeli sama Randy. Jadi semua yang ada di villa ini, termasuk lukisan inilah milik. Bisa bener gak? Bisa. Tapi ada yang lebih penting. Lo lihat foto-foto yang ada di sini. Coba lo buka. Jos, ini Ren, saran gue, lo sekarang balik ke villa itu. Lo selamatin anak-anak sama istri lo. Dan kalau bisa, lo kesana sama Kiai.
Tante. Kok aku ngerasa mama makin aneh ya? Aku takut penyakit mama makin parah. Justru itu, kita harus menunjukkan pada mamamu kalau kita itu menyayangi dia. Karena kondisi mama dia yang sekarang ini, dukungan keluarga itu sangat penting. Apalagi mama kamu mau lahir. Kamu seneng kan punya adik baru? Anda? Itu bukannya Kevin ya? Iya, Kevin. Kevin mau kemana ya tante malam-malam kayak gini? Manda, ayo kita susul.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul 'Ntar saya tunggu waktu lahirannya di rumah aja. Pokoknya saya sekarang harus kuat, Pak. Nggak boleh sampai depresi, nggak boleh sampai terpengaruh sama arwah-arwah jahat lagi. Dan bukan cuma Alia yang harus kuat, Pak. Tapi kami semua yang ada di sini. Ya syukurlah. Kalau Nak Randi berpikiran seperti itu. Karena roh jahat akan sangat mudah sekali mempengaruhi orang yang sedang lemah imannya. Terus gimana caranya? Biar kami bisa meningkatkan keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus belajar berusaha untuk mengetahui ilmu agama. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian mentadaburi Al-Quran. Agar kita faham betul makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, sehingga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ilmu yang benar. Insya Allah keimanan kita kepada Allah akan semakin kuat, akan semakin kokoh. Nak Randi, apa rencana selanjutnya? Kami punya rencana untuk membeli villa ini. Dan saya akan minta tolong orang untuk menggali lantai dan tanah di sekitar villa ini. Agar mereka bisa dikuburkan kembali secara layak. Seperti saran Pak Kiai. Ya, itu memang harus kita lakukan jika kita ingin membangun rumah di atas bekas pemakaman. Insya Allah, mudah-mudahan dengan cara begitu tidak akan ada lagi gangguan yang akan menghantui villa ini. Amin.